Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berang apabila mendapati menu ditetapkan pihaknya tidak dipatuhi pengusaha Dewan Selera di sebuah maktab Rendah Sains MARA MRSM di Perak. Menerusi terjahan dibuat Setiausaha Agong UMNO itu di Dewan Selera MRSM Taiping pada 5 September, pengusaha sepatutnya menyediakan ikan tenggiri sebagai menu makan malam seperti ditetapkan MARA. Namun, Ashraf Wajdi mendapati menu disediakan adalah ikan goreng jenis lain dipercayai ikan selayang. Ashraf Wajdi mengambil inisiatif meninjau keadaan di Dewan Selera itu bagi melihat penyediaan makanan selepas menerima aduan daripada ibu bapa pelajar mengenai kes keracunan makanan pada 30 Ogos lalu. Kes itu membabitkan seramai 31 pelajar dengan ada dalam kalangan mereka terpaksa dikejarkan ke hospital. You pakai apa, buat ikut suka hati. Nanti saya ambil gambar ni. Ini staff you kata, ini ikan tenggiri. Ya? Ya, boleh. Tak ada masalah. Ada masalah, doktor. Ada apa-apa lagi, doktor minta buat secara bertulis. Ini soal apa, nyawa, soal kesihatan anak-anak kita. Tolong fikir itu saja. Tahun lepas dah ada kes keracunan kan? Tahun lepas ada kes keracunan dan itu ada bulan Oktober kan? Bukan di bawah saya punya supervision, doktor. Dan itu bukan bawah you punya supervision, syarikat you kan?